Apa beza faraid dan wasiat? Faraid ini maksudnya pembahagian harta pusaka selepas berlaku kematian yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang ini 1/8, orang ini 1/6, orang ini 1/4, orang ini 1/2, orang ini 2/3. Itu faraid. Adapun wasiat, itu adalah pesan selepas mati. Nah, mayat berpesan selepas mati. Maksudnya masa dia pesan tu dia belum mayat lah. Kalau mayat dah tak pesan lah. Masa dia hidup, dia berpesan, kalau aku mati, kamu buat begini, begini, begini. Itu wasiat. Wajib tunai ke tak? Belum tentu. Tengok keadaan. Nah, ada kalanya wasiat itu wajib ditunaikan. Ada kalanya tak wajib. Dan ada kalanya wasiat itu haram ditunaikan. Apakah benda yang sah kita wasiat? Perkara yang harus dan sunat. Adapun perkara yang wajib, tidak sah wasiat. Dia wasiat perkara wajib. Nah, nak wasiat dia ayah. Ayah nak kabur. Kalau ayah mati bila-bila, tanam. Tanam tu wajib dah. Tak ayah wasiat dah. Okey? Lagi wasiat yang tak boleh, benda yang haram. Bang, dia wasiat ke anak-anak dia kalau ayah dia mati supaya bakar. Bakar malam mayat itu haram. Maka haram ditunaikan dan wasiat itu tidak sah. Bang. Di antaranya wasiat yang banyak berlaku kesilapan ialah wasiat harta kepada waris. Nabi pesan la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Contoh wasiat kepada waris, wasiat kepada anak. Kalau aku mati, tanah aku hok di pondok pasir tumbuh ni kena beri ke anak aku hok sulung. Tidak sah. Melainkan semua waris bersetuju. Ha, tapi kita tak mengaji. Oh, mulah kata gitu kena buat gitu. Padahal Nabi pesan tak boleh. Kerana Allah sudah bahagikan bahagian anaknya di dalam Al-Quran. Okey? Lagi tidak sah wasiat, dia wasiat dengan harta orang. Ha, tidak sah wasiat. Okey? Ha, contohnya anak-anak balik belaka dah. Ayah, gapo dia nak wasiat ni? Anak-anak balik belaka dah ni. Ayah rasa dah lama dah. Rasa dah dead dah nak ngundi pun dah dead dah rasa. Kalau ayah mati ni, semendeh belaka dah lembu dah naik latar ni. Sah tak? Doa lembu orang. Banyak cantik tu sebelah. Faham lagi? Anak dia bodoh ke sebelah minggu kan? Faham? Dia tak usah. Nak tunai tu biar harta dia. Kalau berkait dengan harta, okey? Atau kan tak usah wasiat. Ha? Nah? Satu lagi yang tak usah. Jangan kahwin. Wasiat jangan kahwin. Gambar kat orang salah. Bini dia nak mati. Bini dia nak mati tau. Bini dia kata kalau hamba mati yang bawa siap kabar tak boleh nikah dah. Nak bawa dah. Jadi suami dia takut tak nak nikah. Nak. Dah bini mu kata buat ni. Bini dia kata tak boleh dah. Kalau mati tak boleh nikah dah. Tu kau takut. Siapa kalau ni dah nikah tak ada. Padahal ulama kata tak sah lagi tu. Itu hak orang lain. Tak ada, bukan hak si mati. Wasiat ni hak si mati. Hak orang tak boleh masuk campur. Nah.